Yo hai, apa kabar? Dan bagi yang baru, selamat datang di channelku Skull Minecraft. Hah, world baru lagi, bikin rumah baru lagi. Baiklah, mari kita mulai. Harus main pintar ini hardcore. Kalau mati gak hidup lagi. Jadi sebelum bangun rumah, kita tuh harus cari yang namanya bed buat tempat tidur, supaya bisa ngeskip malam. Soalnya bed juga akan berguna kalau mau dijadiin sebagai tempat apa yo, titik respawn. Soalnya di sial, malah aku lanjutin. Lagi-lagi harus dikepung di dalam pohon. Antum bersadar toh kalau antum bukan di tanah baik. Satu domba dapat, mantap. Gak apa-apa, walaupun bukan putih, kita bisa warnain dia karena ini bedrock. Hey, jangan kabur lu. Kita buat pedang dulu. Kalau gak pakai pedang matinya lama. Hey, lu jangan kabur. Domba, woi domba, jangan kabur saat akhirnya masih sibuk lo ya. Kalau enggak akan bersumpah supaya seluruh kelompok kalau masuk di dunia ini kubantai sih. Soalnya nggak ada gunanya karena wool di sini nggak terlalu basic, hanya untuk tempat tidur doang dan nggak ada kegunaan lainnya. Untung lu kagak kabur jauh-jauh, mati. Oke, mantap. Dua dikasih di perairan juga. Hei sini kamu, sebelum ke daratan berikan aku bulu dan dagingmu. Mati, tewas. Oke, mantap. Yang berikutnya aku perlu satu lagi. Tapi sekalinya kita warnain dulu dah, untuk membuatnya menjadi sewarna. Pakai rose ternyata enak juga untuk warna merah, nggak perlu satu-satu. Cuman yang nggak enaknya kalau barangnya sih satu nggak serak rasanya. Dom sialu ayam. Gua cari domba bukan ayam. Ini si domba di mana? Sumpah, si domba ini susah juga untuk dicari. Domba. Ya udahlah, kita skip aja sampai ketemu dombanya. Sebentar, itu pohon putih atau domba? Oh, untungnya ada domba di dekatnya. Hampir kena Fata Morgana. Yang penting dapat domba sini lu. Tewas. Oke, mantap. Dapat satu, tinggal kita warnain. Walaupun kurang satu warna lagi. Dan yang sialnya nggak ada poppy ataupun beetroot. Karena beetroot butuh di village. Kalau poppy entah kenapa kok di sini nggak ada. Padahal seharusnya gampang. Tapi ya terpaksa kita pakai warna merah dari rose alias magma war lagi. Nggak suka. Aku nggak suka kenapa? Soalnya ada satu barang yang akan tersisa, yaitu pewarnanya. Aku nggak suka ada barang yang nyisa, karena ini akan memakan inventory secara perlahan dan perlahan. Lu tuh bisa bikin satu nggak dah? Ngasihnya dua lo. Padahal aku butuhnya satu sekarang. Bikin. Habis itu bikin. Nggak serak. Mantap. Kita bikin yang namanya bed dulu. Setelah bed itu pickaxe. Bentar. Kok malah kuhancurin? Bentar, kita bikin pickaxe. Nah, sekarang kita kumpulin bahan. Kita skip aja untuk kumpulin bahan dan langsung ke proses pembuatan rumahnya.
sudah selesai, sekarang hanya perlu bagian interiornya. Kita pakai G-Slide Bookshelf sebagai interiornya lah. Oke, kita bikin lagi satunya lagi, soalnya tadi bikin satu nggak sengaja taruh, pas dihancurin hilang. Oke, udah dua ini cukup dah. Bentar, ini taruh sini, mau ambil yang G-Slide Bookshelf malah ketekan yang wool. Oke, ini kalau yang paling bagus paling dempet gini dah, sini, ini di sini, ini di sini. Oke, beres, tinggal nutupin pakai pintu doang. Ini belum malam kan dia, kayaknya belum kan dia. Oke, bentar, kita harus pakai pintu yang ini, pintu dari OA supaya nyambung. Oke, tinggal taruh sini, ketepluk dan ketepluk, beres. Tinggal dihiasin aja pakai bunga mawar alias semak mawar. Satu, dua, karena soalnya ada di kiri kanan. Oke, ini hancurin lagi, udah masuk kan ya. Oke, mantap, udah masuk nih. Baiklah, mari kita persiapan dulu, taruh bunga mawarnya di samping pintu, di depan samping pintu untuk memperindah. Untuk jalan masih belum bisa, paling cocok gravel dan aku masih belum ada gravel. Nah, sudah selesai dan baiklah, mari kita closing saja sekarang. Ya, mungkin sekian dulu video kali ini. Dah like belum? Dah subscribe belum? Dah share belum? Oke, sampai jumpa. Goodbye.